Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita sebutkan nama-nama orang yang akan kita berikan penghormatan. Dan yang kami hormati, Bapak Ibu Jamaah Majelis Ta'lim, yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim kami. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita ini yang dilakukan setiap salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu pembacaan surah Yasin dan tahlil, dilanjutkan dengan pembacaan maulid dan solawat Nabi, kemudian sambutan ketua majelis ta'lim, lalu tausiah dan doa, dan diakhiri dengan penutup. Demikian susunan acara pada pengajian kali ini. Untuk itu, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yakni pembukaan. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran Surah Al-Fatihah agar pengajian ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah Al-Fatihah. Acara berikutnya adalah pembacaan Surah Yasin dan Tahlil yang akan dipimpin oleh Ustaz atau Ustazah. Kepada Ustaz atau Ustazah kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz atau Ustazah yang telah memimpin pembacaan Surah Yasin dan Tahlil. Selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan pembacaan maulid dan solawat Nabi yang akan dipimpin oleh kepadanya kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada yang telah memimpin pembacaan maulid dan solawat Nabi. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh ketua majelis ta'lim kita. Kepada bapak atau ibu, kami persilahkan. Terima kasih kami haturkan kepada bapak atau ibu yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, pergi haji ke kota Mekah. Jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita mendengarkan mau'izzatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram atau Al-Mukarramah, Ustadz atau Ustazah. Kepada Ustadz atau Ustazah kami persilakan. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengar tausiah yang menjadi pencerahan buat kita semua dari guru kita Al-Mukarram Ustadz dan sekaligus ditutup dengan doa.
Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah acara pengajian kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran serta perhatiannya. Semoga Allah mencatat aktivitas kita hari ini sebagai amalan kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kekurangan serta tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.